Dua pelaku pencurian minimarket di Sumedang kepergok saat tengah beraksi. Pelaku yang mencoba melarikan diri ditangkap warga hingga akhirnya diringkus polisi. Sempat berusaha kabur, dua pelaku pencurian ini tak berkutik saat ditangkap warga. Dua pelaku yang merupakan warga Cirebon ini sebelumnya mencuri mainan anak yang disembunyikan di dalam jaketnya. Aksi pelaku kepergok oleh penjaga toko yang curiga dengan tingkah para pelaku. Penjaga toko lalu berusaha menangkapnya hingga akhirnya dibantu warga. Ada yang bungkus besar gak? Nah sama aku dijawab gak ada, tiba-tiba energinya itu dilempar gitu ke arah rak. Nanti sama saya itu dibilang gini, itu energinya benerin jatuh. Nah pas dia mau keluar, keliling dulu di area sales. Kelihatannya punggungnya ada kayak benda yang dimasukin. Petugas kepolisian langsung mengamankan dua pelaku ke Polsek Sumedang Utara. Yanuar Aditya, Sumedang.